Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Yanti Ponorogo yang ada di Hongkong. Hari ini hari apa? Kamis, teman-teman. Kebetulan nenekku nggak di rumah. Dia keluar sama anaknya periksa mata, teman-teman. Jadi aku di rumah sendiri. Aku mau bikin video. Kali ini aku mau reviewin. Review bakso Malang siap saji. Kita lihat ya teman-teman apa aja isiannya. Kalau hujan-hujan ini lagi hujan, dari semalam itu hujan hujan di malam Kamis malam Jumat deh ini hujan dari semalam. Jadi kita lihat apa aja isiannya. Kemarin aku ke pasar teman-teman, terus pengen makan bakso. Biasanya kan makan bakso kalau ini libur aja ya, beli bakso lah aku kayak itu nanya. Hari ini mau aku masak, rencana Sabtu teman-teman, aku mau masak Sabtu kalau nenek makan di luar sama anaknya. Kalau ada nenek kan aku nggak boleh makan yang aneh-aneh, nenek itu nggak suka kalau aku beli makanan. Jadi hari ini mumpung gak ada nenek, aku bikin video, bikin review bakso Malang. Kita lihat isiannya teman-teman. Semangat terus. Nah ini teman-teman, isiannya bakso Malang ini. Aku udah rebus air teman-teman. Ini ada mie. Ini kering ya teman-teman. Ini ada gorengan. Ini sausnya. Ini kecap. Oh, gini. Ini apa ini? Tahu. Tahu sama kayak somay ya. Terus ini bawang goreng. Ini baksonya isinya empat. Isinya empat tapi nggak gede juga, nggak kecil juga ya. Baksonya sedang, isinya empat. Sama ini bumbu kuah. Jadi bumbunya itu bukan serbuk teman-teman, ternyata bumbunya itu kuah sama ini sambal. Kita lihat ya teman-teman cara memasaknya. Nah ini tadi teman-teman bakso Malang Sritikah daging mercon cincang. Waduh, daging mercon cincang. Nah isinya ini tadi bakso, sambal, kecap. Bumbunya ini bukan serbuk teman-teman, biasanya kan serbuk ya. Ini ada kecap, saus, sambal. Ini kayak apa ya, ini itu kayak siomay apa-apa ya, petahu. Terus ini gorengan, ini mie-nya. Kita lihat cara penyajiannya. Tapi nggak ada di sini cara penyajiannya, cuman isiannya aja di itu. Kok di gambarnya baksonya 5. Oh iya, tadi somay itu satu, tahunya tapi nggak ada ya teman. Cara penyajiannya ini rebus somay semuanya seperti biasa itu ya teman-teman. Memasaknya teman-teman, udah masak air. Semuanya dimasukkan. Enak yang dingin-dingin, enggak dingin deh, hujan-hujan makan bakso Malang. Nah ini teman-teman udah matang bakso Malangnya. Ternyata aku salah pilih lagi teman-teman, ketika aku belah dalamnya ternyata mercon, bakso mercon teman-teman tuh. Wah, salah saja di sambelnya enggak aku masukin. Terus di sini emang tulisannya daging mercon cincang, berarti dalamnya bakso itu ada dagingnya, ada daging mercon teman-teman. Semoga aja nggak pedes banget ya teman-teman ya.
kita review teman-teman baksonya. Wah, maknyus bakso cincang, bakso daging sapi cincang mercon. Apa sih, bakso Malang siap saji daging mercon cincang. Aku siapin kerupuk teman-teman, nanti pedes ya. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita review kuahnya dulu. Tapi enggak begitu pedes sebenarnya. Enggak tahu kalau udah dibelah baksonya ya. Ini kuahnya itu khas baksonya, enggak seperti bakso Ponorogo kuahnya. Soalnya tadi ini ya teman-teman ya, bumbunya itu kuah bukan serbuk. Kalau bakso yang lain kan serbuk ya, ini tadi kuah, bumbunya itu dalam bentuk kuah, jadi rasanya lain, enggak seperti bakso Ponorogo. Terus baksonya itu ternyata dalamnya daging teman-teman, daging cincang. Kita lihat ya. Wah. Kayak namanya ya, daging mercon cincang, dalamnya daging itu pedes, dalamnya bakso pedes. Bumbunya lain teman-teman, bumbu dalam bentuk kuah, jadi rasanya juga lain, enak. Kalau di Ponorogo kan kadang ada bakso Malang gitu ya, kayak itu rasanya. Aku di Jakarta juga langganan bakso Malang pas kerja di Jakarta ya. Ada gorengannya. Rasanya emang beda nggak seperti bakso Ponorogo. Bumbunya lain, enak. Ini juga ada kayak somenya ya teman-teman ya, ini pokoknya mantap. Porsinya juga nggak banyak, nggak sedikit, sedangkan ini kan aku lihat postingan temen ya di Facebook, ada yang ngomong bakso ini lo enak, bakso Sri Tikah. Terus aku lihat-lihat di toko Indo ada, oh, aku mau cobain, ternyata enak beneran. Lihat postingan temen di Facebook teman-teman, ini ada tahunya ya, tahu. Oh iya, di bungkusnya itu juga ada tahu. Aku nggak berani ya teman-teman, langsung satu aku makan gitu, nggak berani aku belah dulu, aku
ini isiannya aku buang, enggak aku buang, tinggal aku keluarin. Takutnya pedes banget. Takutnya pedes banget. Ada daging cincangnya. Tapi aku takut pedes. Udah aku keluarin aja pedes, ya Allah. Pedes banget soalnya. Aku salah pilih lagi. Itu tulisannya ternyata ada merconnya. Wah, ini rekomen banget ini teman-teman, enak. Bisa diulangin lagi. Ini kalau yang suka pedas pasti lihat teman-teman, baksonya itu aku belah dulu. Aku keluarin isinya baru aku makan, soalnya pedes banget, ada mercon di dalamnya. Udah teman-teman, sudah habis. Lihat kuahnya teman-teman. Terus aku liatin ya, tadi dagingnya itu tuh yang aku keluarin dari bakso. Wah, mantep pokoknya ini, bikin hidung meler. Rekomen banget ini yang suka pedes-pedes. Kalau aku udah nggak berani. Sekian saja ya teman-teman, reviewku hari ini makan bakso daging mercon. Ketemu lagi di alhamdulillah di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia dunia akhirat, lancar rezekinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Kok alhamdulillah? Amin. Sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.